La 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 la. Aku mau jalan-jalan. Halo bro, halo. Oke, singgah dulu ke penjual jus. Haha, berbincang-bincang dulu dengan bapak penjual jus. Pak, hai, aku mau jus kamu. Jangan sentuh duduk, jangan. Kamu tidak boleh menyentuh itu. Emangnya kenapa, Pak? Apa salah aku? Kamu ini, pergi kau. Tapi bohong, ah, ya ampun Pak penjual jus mengepreng gua, bro. Ah, kamu mau kemana, Dude? Aku mau jalan-jalan. Daripada jalan-jalan, kamu lebih baik cari harta karun. Harta karun, Pak? Iya, di mana, Pak? Kata orang-orang ada harta karun di atas puncak gunung tinggi kota Dudes. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa untuk dapat menaiki gunung tersebut. Waduh. Oh, ini kenapa, Pak? Aduh, Pak polisi mengejar. Astaga. Jadi, Pak, memang benar, Pak. Iya, tapi kamu harus berhati-hati. Sangat curam di sana. Oke, baik, Pak. Aduh, ketangkap gua. Aduh, Pak polisi. Aku, bukan aku yang tabrak orang tadi. Ya, sudah bayarlah. Oke lah. Aku mau cari tekar dulu ya, Pak. Oke. Berarti aku dapat uang. Gila, coy. Aduh, bukan aku yang tabrak orang tadi, guys. Tiba-tiba mereka menangkap aku. Oke, kita akan pergi ke atas gunung tinggi kota Dudes, guys. Akan mencari harta karun di sana. Apakah memang benar ada? Kita pakai mobil yang sedikit bagus. Nah, biasa di sana kan ada mobil monster tuh, guys. Aduh, kayaknya tidak ada mobil monster. Yang dikasih Voxel Studio hanyalah mobil merah ini. Kita pakai aja ya ke atas sana. Mudah-mudahan kita bisa. Dan selamat dari jatuhnya kita ke jurang, guys. Ayo, cepat-cepat. Gunungnya di mana, cu? Oh, di sana. Keluar cepat. Ya, oke. Set. Ya ampun, nggak bisa naik nih. Itu sana puncaknya, guys. Apakah kita akan menemukan sesuatu atau tidak? Aduh, kenapa ini polisi satu ini datang tiba-tiba dari belakang, guys? Dia datang, teman-teman. Aduh, kita jalan kaki aja kalau gitu. Ada polisi gila ini, guys. Coba kejar aku kalau bisa. Ya, nggak bisa dia kejar aku. Kita lewat sini aja ya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Aku ngantuk, guys. Aduh, soalnya ini masih pagi sekali sih. Kebetulan aku perlu uang, guys. Meskipun aku sudah sultan, tapi aku harus perlu harta karun itu, guys, supaya aku lebih kaya lagi. Kita ke atas. Oke, ini sudah di kaki gunungnya, guys. Oke, sudah di badan gunungnya. Apakah kita akan menemukan atau tidak harta karunnya, guys? Cepat, teman-teman. Satu harta karun, kita temukan sebuah mobil yang sangat bagus di sini. Wah, mobil Formula One. Kita jalan lagi. Oke, satu ya mobil. Oh no, kita temukan kendaraan Opa Santa di sini, guys. Dia terperangkap di gunung sini. Wow. Ini adalah. Wow, hal terkeren, guys. Oke, Opa Santanya mana? Hanya ada ayam-ayam rusanya, guys. Oke, kita lanjut ke atas. Masih ada kagak lagi. Mobil Sultan kita dapatkan juga di sini, coy. Coy. Oke. Kita jalan lagi. Apakah masih ada lagi? Ini belum sampai puncaknya, teman-teman. Kita akan lihat apakah di puncaknya ada juga mobil mewah atau apakah kita akan temukan harta karun di dalam sana, teman-teman. Kita coba ya. Aduh, Om Dude kecapean, guys. Tunggu. Capek, Om Dude. Istirahat saja jenak ya. Melihat keindahan alam, memandang alam dari atas bukit. Oke, lanjut lagi, guys. Bagaimana bisa, teman-teman, mobil tank ini boleh ada di atas gunung tinggi tertinggi di kota Dudes, man? Cok, apa yang terjadi? Siapa yang sudah bisa membawa
genteng ini ke atas gunung, guys. Ini adalah sejarah, guys. Sejarah dan sejarah. Yang punya kota Dude. Guys, ini mantap sih, guys. Oke, hari sudah pagi. Saatnya, guys, kita membawa pulang tank ini. Ini adalah tank. Tank atas gunung, atas awan. Kita bawa pulang. Gas, guys. Wow, tank terbang, guys. Oh. Yo. Wow, guys, teman-teman. Kita membawa pulang mobil tanker, guys. Kita uji coba tembakannya, sangat-sangat mantap, coy. Oke. Wah, ternyata memang benar harta karunnya.